Ujungnya, sementara kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan closing speech dari Ketua Panitia NITSAI yang dimulai sejak 2009 sampai 2019. Yes, yaitu kita minta beliau untuk naik ke atas panggung, yaitu Mr. Takeya Daisei. Konbanwa. Ini adalah sahabat kita, beliau ini yang luar biasa. NITSAI, kotoshi de 10 kali me. Ya, kali ini NITSAI yang ke-10 kali. Tanoshimimashita ka? Bagaimana, enjoy, bisa dinikmati yang ke-10 ini? Oh, thank you, terima kasih. いろんな噂があると思うんですけど、縁日祭って友達との縁の力でできた祭りなんですね。 Ini 縁日祭 dapat dilaksanakan oleh karena ada hubungan yang baik dengan berbagai pihak, sahabat, teman-teman seperti kalian semua. Bukan. Kalau bagaimana kalau kita laksanakan NITSAI di tempat yang lebih luas? Bagaimana? Setuju semua? Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Sudah penuh banget. Kepenuhan, Pak. Hai. Kepenuhan. Kepenuhan, ya. Kepenuhan. Oh, tempat ini bahaya. Kepenuhan. Terlalu sempit katanya. Kawan-kawan, minta didoain. Saya akan daftar kerjasama dengan Gubernur DKI. Supaya tahun depan diadain NITSAI. Iya, menjadi skala yang lebih luas, skala nasional. Oke, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Untuk pelaksanaan NITSAI di Blok M ini mungkin merupakan yang terakhir. Yeah. Bukan berarti stop, lanjut lagi, tapi di tempat lain. Ya, setuju ya? Okay. Terima kasih banyak untuk semua pihak, volunteer yang begitu banyak, dengan teman-teman yang menghasil, apa namanya, yang bikin acara ini berhasil. Laine, mata minasan ni aitai desu. Tahun depan, beliau ingin ketemu dengan Anda semua. Semua, tanpa kecuali. Baik. Oke, baik. Selanjutnya, kita saksikan final NITSAI 2019.